Sekarang kita punya challenge nih, 50.000 Bapak bisa belanja apa, saya belanja apa. Sudah dibungkus rapi ya. Jusnya berbagai macam ikan. Tadi yang bagus-bagus ya Mas ya. Sering ke sini gak deh? Ya, sering. Tinggal di mana? Tinggal di Matraman. Oh, Matraman deket ya. Hati-hati kalau nyoba jalan. Ya. Ayo, dapetnya apa nih dari ini. Bapak dulu nih? Sahabat Bari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya di Pasar Jatinegara, Jakarta, Pasar Ikan Hias. Kita ngobrol bersama Budi. Saya ditemani oleh para penggiat, para generasi muda penggiat, pencinta dari hewan peliharaan. Salah satunya adalah ikan hias. Ini bersama Mbak Rani. Iya. Fauna, Mbak Rani. Fauna. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat datang di Pasar Jatinegara. Pasar ikan kita semua. Saya sendiri sih Pak yang bikin tagline-nya. Iya. Iya, jadi Pak ini kita kebetulan kalau udah jam segini ini udah mulai sepi ya. Karena kan ini ramenya itu kan tengah malam ya Pak. Tengah malam ya Pak. Iya, tengah malam dari jam 11 sampai jam 5 subuh itu benar-benar baru rame-ramenya Pak. Nah, dan di sini itu banyak sekali anak-anak milenial dan juga Gen Z itu yang jualan Pak. Jadi kan kalau siang itu mungkin mereka kuliah segala macam. Nah ini kalau malam mereka jualan di sini. Kira-kira gimana tuh Pak menurut Bapak? Ini adalah satu aktivitas ekonomi yang sangat bagus dari masyarakat, dari UMKM ya. Kalau kita lihat. Udah mau tutup. Udah mau tutup. Ini udah mau tutup yang untuk kawasan ini, daerah ini. Ya. Ini udah dari yang semalam Pak. Nah yang 24 jam itu yang ada di ruko-ruko sebelah sana. Jadi Bapak-Bapak ini udah jual semalam? Udah dari semalam. Boleh ditanya kira-kira semalam kira. Mbak Dani yang nanya, iya, Mbak Dani yang nanya. Pak, assalamualaikum Pak. Bisa mulai, buka mulai kapan Pak? Kemarin? Sore Om ya. Sore? Kemarin sore ya Pak? Dari jam 4, jam 5 Om. Jam 5, gimana? Iya. Semalam ramai? Jam 2, jam 1. Bisa ya? Kalau untuk pasar luarnya, kiosnya, Oh jadi ini mau istirahat? Ya? Mau selesai? Mau tutup? Belum. Pak, Bapak udah sarapan belum? Alhamdulillah, Om. Sudah. Kalau tapi ini ada ikan ini, nasi ikan ya. Alhamdulillah, ini, Om. Ini tambah makasih sehat, ya. Tambah kuatnya ya. Makasih, ya. Makasih, Om. Semalam dapat berapa, Pak? Ya, kalau ini mah nggak tentu, Om, ya. Gantung pembelinya. Ya. Kadang-kadang 500. 500? Ya, kadang bisa nyampe 300. Sampai 300 ya, ikan ini ya? Paling rame-rame 1 juta ya. Ini apa? Itu ikan Memphis, Om. Memphis ya? Iya. Ini jual berapa? Kalau Memphis itu dari kita 25, Om. 25? Ada yang nawar 20 ya. 25 isi? 10. 25 isi 10? Iya, Om. Berarti sebuah 2.500-an ya? 2.500, kadang-kadang kan ada pembeli nawar, Om ya. Nah, 20 kasih. Setelah selesai dari sini, nanti ikan itu dikeluarkan dari kalau plastik dari atau ini? Ini langsung ikan dikeluarin, Om, dimasukin kolam lagi, dikasih makan, nanti malam dibawa lagi. Dibawa lagi. Adek mau cari apa, Dek? Mau cari ikan apa? Dek, gimana Mbak Tari? Iya. Dek, ini buat Tari mau? Mau ya? Ini ada makan sih, makan ikan ya, biar cerdas. Makasih Bu. Terima kasih ya. Sini, lihat sini sama Om, sini, lihat. Ini nanti pengen, kalau ikan Bu suka yang mana coba. Ini ada ikan itu bagus tuh. Apa itu? Suka yang warna apa? Warna itu. Ini yang warna-warni. Itu yang kecil. Ini udah banyak. Terus ini mau nyari yang, mau nambah lagi. Mau nambah boleh
Ibu dari mana, Bu? Tangerang. Tangerang. Wow. Jauh-jauh ke sini, Bu? Lagi main. Oh, lagi main. Tapi kalau saya jangan 25 ya, Pak. Iya. Mbak Rati tetap aja nawar. Padahal udah murah banget. Iya, iya. Di sini gua sih rumahnya. Rata-rata orang kios dari Jabodetabek banyak kemari. Oke. Okay. Karena itu karena enggak beda sebelahnya kita lihat. Makasih ya, Mas. Makasih. Ya. Ini berapa, Pak, segini, Pak? 100.000. Isinya? 40. Isi 40. Wow, isi 40 100. Iya, Pak, itu kan grosir, Pak. Iya, Pak. Grosir. Grosir ya. Grosir, grosir. Ini jenisnya apa, Pak? Jenisnya apa? Jenisnya apa, Pak? Oh, ini gini aja, Pak. Ini diambil sama PDS, gua dipiara anak buahnya, anak buah Bapak. Iya, boleh. Ya. Ambil, Mbak. Boleh, Pak, ya. Iya, boleh, beli, kan, beli, Pak. Ya. Beli, beli. Iya, ya. Piara ya, Mbak. Satu ekor, satu. Iya kan, Pak, ya. Absen. Jangan sampai meninggal, ikan. Oh, iya, iya, isinya 100. Dari, Pak. Mbak, mesti dia buat, dia sebelumnya. Jangan satu, dua. Kacingnya dua-dua. Oh, dua, kacingnya dua. Ambil satu lagi, boleh. Buat Bapak ya. Dua-dua. Ya. Ya. Bapak ini selain ini ada ini, Pak, untuk sarapan, Pak. Nasi ikan, Pak. Ikan patin, Pak. Ya, terima kasih. Makasih. Semoga sehat, Pak. Bapak usaha tahun berapa, Pak? Jualan di sini tahun berapa? Dari 6 tahunan lah. 6 tahun ya. Oh, 6 tahun ya. Mulai dari cupang ya, Pak. Terus dilanjut sampai sekarang ya. Oke, Di sini tapi kalau di sana ada 6 tahun juga. Oh, di awal di sana ya. Oh, mulai masuk di sini. Ya. Yeah. Pindah ke sini ya. Ya. Jadi lebih tertata di sini ya, Pak. Iya, lebih tertata, jamin lagi. Iya. Aman. Aman ya. Iya, lebih ya, gitu ya. Ya, Pak, semoga lanjut, Pak. Kalau di sini tutup, Pak. Ini kulinernya. Mas, usaha sejak tahun kapan, Mas? Ya. Di sini sejak tahun berapa? Dari sini sejak tahun berapa? Dari tahun 2000 sejak yang dibuka aja. Sudah dibuka ya? Iya. Sudah 24 tahun. 24 tahun ya? Kalau di sini kan, kalau lapangan sini baru 4 tahun dari tahun 2000. 2020. Awalnya sih? Awalnya sebelum 2020, sebelum COVID. Terus, apa yang menjadi kesan atau kenapa bertahan sampai sekarang usaha ini? Ya, mungkin untuk pertamanya faktor ekonomi, Pak. Ya. Kami bisa bertahan sampai di sini. Tapi bagus ya, pendapatannya? Pendapatan ya yang namanya usaha naik turun pasti ada. Tapi rata-rata per bulan berapa? Per bulan ya mencapai, lumayan cukup lah buat untuk kebutuhan keluarga, Pak. Anak berapa? Anak alhamdulillah udah dua. Anak dua? Udah dua. Oh, jadi ini biaya sekolah ini dari sini? Dari sini dapat ya? Dapat, masih nutup. Kenal Mbak Rani nggak? Kenal dong, kan baru nggak, Pak. Baru saya. Baru lihat. Sudah 4 tahun di sini. 4 tahun di sini. Apa namanya, 24 jam ya? 24 jam kalau untuk di sebagian. Berarti Bapak juga 24 jam? Ya, ada tidurnya. Nggak ada tidurnya. Di sini enggak kan, Pak? Kalau ikan kan nggak ada tidurnya. Ada ya. Ada ya, kontakan? Iya. Oh, nggak asli di sini? Ya. Dari mana kampungnya? Saya dari Sukabumi. Dari Sukabumi? Ya, untuk lapak-lapak ini kan rata-rata Sukabumi semua. Oh, rata-rata Sukabumi. Ikan koi. Oke. Yang paling laris apa, Pak Map? Untuk yang paling laris, untuk sekarang rata-rata hampir sama, tapi untuk kebutuhan hari-hari mungkin kayak makanan ikan lah ya. Oh, makanan ikan hidup? Ya, makanan ikan hidup, kayak buat ikan-ikan predator itu, kayak ikan nila, ikan mas, ikan komen, ikan koki, itu termasuk untuk saat ini laku ya? Utama lah. Laku ya? Sukabumi ya, di kampung mana Sukabumi? Dari Cisaat, Caringin. Cisaat? Ya. Oke, Cisaat. Jadi juga ada banyak pembudidaya. Ya, nah budidaya rata-rata. Ya, budidaya. Budidaya. Dikirim sini budidaya tiap malam kan pengiriman ikan itu. Ya. Air, Mas. Air dari mana? Air ini ada disiapin dari sini ada air. Ada. Ini apa? Air tanah. Air tanah ya? Ya, air tanah. Nah, sebagai yang punya lapak di sini itu disediakan itu pakai meteran atau langganan atau gimana? Kita di sini dikenakan per bulan, enggak pakai meteran. Oh, termasuk air ya? Iya, termasuk sewa ya, Pak? Iya, sewa air. Ada hitungannya. Jadi tidak memberatkan, Pak. Ya, untuk ekonomi pas ya, bisa ya, aja. Masih tutup lah. Ini. Tutup ya, pedagang itu masih nutup, bisa tutup. Kan cukup beli motor, ya, cukup beli ya, mobil, beli mobil ya. Amin, Pak. Gitu ya. Kalau harganya, Pak, ini lele albino ya? Itu ya, lele lokal itu. Lele lokal ya. Ini berapa, Pak, satu ekornya? Satu kayak gini ukuran segini, 3.000-an biasanya. 3.000? Ya. 3.000? 2.000, tergantung ukuran. Tergantung ukuran ya? Kalau yang apa yang lokal kayak ini lebih tinggi harganya daripada lele biasa yang konsumsi. Ya. Kalau untuk konsumsi kan ukuran segini di bawah 1.000. Iya, iya, iya. Terus hari-hari yang paling ramai hari apa?
sekarang paling cuma Sabtu Minggu bisa diandelinnya, Pak. Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Kalau malam itu pasti ada terus? Malam ya, alhamdulillah malam masih ada aja. Tapi hari-hari ramenya itu Sabtu Minggu Sabtu ya? Sabtu Minggu aja hari-hari rame. Kalau untuk hari-hari biasa ya kadang-kadang kita jong di sini. Oh gitu? Iya, kalau untuk hari-hari biasa. Belum tentu dari pagi ke apa dari pagi sampai sore itu ada pembeli, belum tentu. Mas, saya ceritain, Mas. Itu ikan apa? Biasanya membelinya anak-anak atau remaja atau siapa yang suka? Itu untuk ikan apa ya, Mas? Ikan nila rata-rata. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang ya? Apa yang buat dia mungkin untuk menghilangkan jenuhnya buat ternak lagi biasanya. Oh, dibesarkan ya. Iya, pembesaran lagi. Kalau untuk ikan-ikan seperti kayak gini rata-rata orang yang buat jualan lagi kayak pasar malam di bazar kayak gitu. Oh, ada. Nah, mereka ngambil pasti rata-rata dari sini. Grosiran ya? Iya, grosir rata-rata di sini. Minimalnya berapa? Buat ini. Rata-rata per 10.000 sih kita. Per 10.000 dapat? Kalau ukuran yang 1.000-an dapat 10 ekor, kalau yang 500-an kan 20 ekor. Wow, ada 500. Ada yang 500. Rp500. Iya, kayak ikan nila itu 500-an tuh. Mas, masih anakan ya. Kalau ya. Ini saya punya uang 50.000 saya dapat berapa? 50.000, 10.000 10 ekornya 30 dapat. Inilah dapat 20 ekor paling. 20 ekor? Iya. Iya, dapat 20 ekor. Ah, 20 ekor. Kalau saya boleh beli 50 ribu ya? Iya. Pak, kan nanti Pak challenge-nya. Dan dulu ini kan ini orang baik. Oh, oke. Kirain mau challenge. Bukan challenge, dah. Oke. Bungkusin, Mas. Ya. 50 ribu ya, Mas? Ya. Sama ini? Udah sarapan belum? Siap. Ini, Mas. Alhamdulillah udah tadi. Kalau tapi sarapan. Ini untuk makan siang. Oh, siap. Dan nasi pati, nasi ikan ya. Semoga. Amin. Standar aja kita itu pura-pura air semua kayak Ambon, Piput, Brazil itu kan. Yang Brazil yang mana? Yang Brazil itu yang sebelah sana tuh. Ini Pak, Ijo Pak. Ini? Ini Pak Ambon, Pak. Ambon? Ambon, Pak. Namanya mah bukan Ambon, Pak. Bedanya apa ya? Bedanya jenisnya, Pak. Dia ada sulcata ininya. Tempurungnya beda. Tempurungnya beda, Pak. Oke. Ini Ijo. Biar ketahuan tiap malam ke sini. Iya. Tapi kan nongkromin, Pak. Malak. Malak, Pak. Ini Brazil, Pak. Ini Brazil ya? Iya. Oh, masih sering. Buat sobat ngebut dan juga sobat fauna, iya. Mungkin dari tadi kalau cuma jalan-jalan, ah masa sih cuma dapat 10.000 bisa dapat sebanyak itu, nggak percaya kan, Pak? Nah, sekarang kita punya challenge nih. 50.000, Bapak bisa belanja apa, saya belanja apa, diminta dan juga... Diminta Rp50.000, Pak, jangan yang tadi udah di ini ya. Iya. Ya, jadi ini untuk bukti nih bahwa memang di sini itu murah sekali, nggak perlu jauh-jauh dan juga susah-susah untuk cari ikan, cukup di Pasar Jatinegara one stop. Udah semuanya ada. Mau jadi saya apa? Dimodali Mbak Rani untuk belanja ikan hias di Jatinegara dengan modal Rp50.000. Rp50.000, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya, Pak? Nah, iya ya. Waktunya 5 menit. 5 menit? Iya, Pak. Okay. Ya. Banyak ikannya. Nah. Udah, Pak? Ada. Ini ada di sana kecil aja. Satu lagi nih. Nih sama Abdi ya. Abdi suka makan ikan enggak? Suka. Suka makan ikan? Makan ikan apa? Ikan mujair. Nanti karena Abdi udah suka makan ikan, kan? Nanti ini ada ikan, nanti nasi ikan ini ya. Nih. Ya. Buat makan siang ya. Nah, karena Abdi udah suka makan ikan ya. Kakak kasih Rp50.000 untuk Abi beli ikan. Beli ikan ya, sebanyak-banyaknya. Temenin sama ya. Ya. Nanti kita kumpulnya di gantangan sana ya. Jangan buat ciki ya. Oke, siap ya. Waktunya 5 menit, oke? Bapak ya. Siap? Siap. Bapak. Yuk kita bertiga dulu. Tos dulu. Oh, ya sama Abdi. Nanti yang paling banyak mana yang menang? Enggak. Iya dong. Oh, iya. Nanti yang paling banyak itu yang menang, oke? Ready? Ya. Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Di mana sih? Nah, di situ aja, Mas. Mas, ikan ini berapa, Mas? 10.000, Pak. Hah? 10.000. Semua rata? Iya. Rata semua 10.000. Kalau saya ada uang 50.000, dapat bonus berapa, Mas? Anda dapat 500. Enggak ada bonus. Murah, Pak, paling murah ini. Paling murah. Ya, udah paling gampang 50.000 dapat makan. Grosir, Pak. Ya. Terus dicari jenisnya macam-macam, Mas ya. Oke. Nih, Bapak terima dulu. Ikannya dulu baru terima. Oke. Okay. Ya, saya tunggu ya, Mas. Ya. Nih, sudah dibungkus rapi ya.
jenisnya berbagai macam ikan. Tadi yang bagus-bagus ya Mas ya. Ini 10 ribuan di sini. Milih Pak. Hah? Milih aja. Ya milih. Oke. Ini golden black, my face. Ya, my face. Sama sebutin namanya Mas ya. Ya. Ini Molly Mickey Mouse. Molly Mickey Mouse. Ini pembersih lumut ya Pak. Ini? Mana? Ini ya? Ini Red Pill. Ini? Ya. Ini Red Pill. Itu namanya Sumatera Glowfish. Mana ini? Ya. Sumatera Glowfish. Ini? Red Pill. Sumatera Glowfish. Udah berapa bungkus? Udah 5 ya Pak. Pas ya? Ya. Nah, makasih. Ya, sahabat nyebut saya sudah dapat 5 kantong. Makasih Mas ya. Lancar ya Mas. Hah? Udah dapat? Ya. Akan apa yang berapa? Bisa bisa nggak? Ini yang kenal ikan nama ikan ini apa ini? Sini seperti kasih ini. Kenal enggak? Duduk. Kenapa ini ikan apa ini? Sering ke sini enggak, Dek? Ya, sering. Tinggal di mana? Tinggal di Matraman. Oh, Matraman dekat ya. Hati-hati kalau nyoba jalan, ya. Ayo, dapatnya apa nih dari ini. Bapak dulu nih? Wow. Bapak dapat berapa nih? Dapat berapa ya? 5 bungkus. 5 bungkus yang ini ya? Bukan, bukan. Ini punya adik. Ini punya adik. Itu punya. Ini punya Bapak. Kita bongkar. Ih, Bapak jago juga ya jualan beli ikannya ya. Ini nawar enggak Pak ini? Nawar lah. Tapi enggak boleh ditawar sama adik. Tapi Oh, baik. Ini Bapak dapat ikan satu. Ini tahu namanya enggak? Ini gapi, Pak. Gapi ya? Gapi. Ini? Kalau yang ini ekor merah, Pak. Apa, Pak? Ekor merah ya. Ekor merah. Sementara namanya ekor merah. Iya. Ini isinya 10 nih, segini nih. Luar biasa. Ini ada red apa tadi dulu? Ini red. Terus ini ada anakan-anakan terus ya. Satu lagi ini ada yang layang Memphis. Oke. Darah ini dapat apa? Oke, ini dari sini dulu. Ini Bapak udah dapat 5 nih ya. Luar biasa, berarti Bapak ambil 10 ribu sudah. Jadi 10 ribu sebarang. Kalau adanya, ini udah sering ya beli ikan di sini ya? Udah ngerti mereka ya. Ini Memphis juga, tapi ya perbedaannya adik dan bapak Memphisnya sih. Pinteran kamu deh. Iya, pinteran ya. Terus ini cupang, dapat cupang satu. Terus ini koki ya. Berapa duit ini tadi? Koki 15. Dua ekor koki 15 dipiara ya, jangan sampai mati ya. Ini cupang lagi. Ini namanya apa? Yang ini. Pengaduan. Bukan dong, ini namanya giant. Giant. Ya, ini cupang giant multicolor. Oke. Nah, sekarang yang saya nih ya. Saya dapat ikan. Wow. 50 ekor. Wow. 50 ekor. Iya, iya dong. Nah. 10.000 50 ekor. Ini Pak, 20 ekor. Ya. Ya. Terus ada lagi nih. Pak. Ya. Ya. Ini yang glow in the dark itu Pak, kalau malam dia nyala. Ini juga nih. 10 ekor. Kalau sih cerek Pak, biar menang. Jadi banyaknya yang pemenangnya Mbak Rani ya. Tapi artinya bahwa di sini jenis ikannya banyak, ya. Betul. Pilihannya banyak, dan harga sangat ekonomis, sangat terjangkau ya. Rata-rata di sini itu harganya 10 ribuan Pak, 10 ribuan aja udah dapat. Terus berapa segitu ya? Jadi adik-adik hari ini seneng nggak? Seneng. Nanti itu yang dibawa pulang ya. Dibagi bertiga yang rukun, dipelihara yang baik. Ya, ya. Benar? Setuju? Ya. Makan ikan yang banyak, ya. Kita minta makan ikan ya. Supaya terdas. Gimana? Kamu kan kelas berapa? Kelas 2. 2? Kelas 6? Kelas 5? Wow. Hebat. Jadi hari ini buat makan siang, ini boleh dibawa pulang adik-adik semuanya. Ya. Dibagi-bagi, dipelihara ya. Jangan rebutan, yang rukun. Ya. Belajarnya ya, rajin. Oke? Oke. Ya. Makasih ya. Lancar. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kasih namanya siapa? Ini.
Abi. Hah? Abi. Kamu siapa? Aska. Aska terus? Lambangi. Ya, oke. Okay. Ya, tiba. Jadi luar biasa kan luar biasa. Pak, di sini mendukung UMKM di tengah kota yang pasti. Ya. Jadi nggak usah perlu kemana-mana. Ada kutir, ada segala macam. Arwana pun ada. Pakan ada. Pakan ada. Aksesoris banyak. Aksesoris banyak. Harganya terjangkau. Ya. Ya kan Pak? Ini luar biasa sekali. Tapi saya harus mengakui karena pengalaman Mbak Rani yang menang. Cere Pak itu Pak, bukan pengalaman Pak itu karena cere. Jadi kalau di sini teman-teman itu paling bukanya itu Pak paling rame itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, ini 24 jam untuk yang kios dan juga kalau untuk yang pedagang yang ada di Selasar ini itu mulai dari ramenya itu dari sore ke malam. Sore ke malam sampai pagi, subuh. Sampai ya. Mau cari ikan apa aja apa ada gitu. Jadi yang mau belajar sobat ngebut, yang mau belajar buat memelihara ikan segala macam bisa langsung dicari di sini. Mulai usaha ikan hias pun juga mulai dari sini bisa. Betul. Karena harganya ekonomis dan bisa teman-teman usahakan sebagai usaha baru. Usaha di rumah. Betul. Itu juga akan menghasilkan dengan uang. Dari sini bisa membiayain anak, bisa cukuplah ya Pak di sini. Ini UMKM yang sangat produktif. Oke. Okay. Berarti terima kasih banyak Pak. Makasih, Pak. Nanti kita ketemu lagi di sini. Kita beli apa lagi, Pak? Nanti belinya ikan yang banyak. Nanti teman-teman saya ajak ke sini untuk mengenal UMKM ikan di sini. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ini menjadi daya tarik para pencinta ikan untuk mencoba dan datang ke sini dan berbelanja di sini. Baik. Makasih, sahabat ngebut. Sampai bersama Mbak Rani dari Fauna. Hari ini saya dapat pengalaman banyak mengenal kapal pasar ikan hias Jatinegara. Nanti untuk berikutnya, tunggu ya video-video Bapak jalan-jalan lagi di Ngebut. Ngebut. Gitu. Sama Mbak Rani Fauna. Jadi udah ya Pak, kita kontrak ya. Ini berarti ya, kontrak seumur hidup ya Pak.